Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 di game Rise of Kingdom. Kali ini kita akan mereview teman-teman salah satu Kingdom Indonesia yang sedang masuk KVK pertama teman-teman. Ini dia baru aja masuk ya, yaitu merupakan Kingdom 3033. Meskipun Kingdom 3033 bukan merupakan Rising Kingdom, karena Rising Kingdomnya dipegang sama Kingdom 3035, di sini Kingdom 3033 mayoritas pemainnya adalah pemain Indonesia. Top 1 aliansi, top 3 dan top 4 itu merupakan aliansi Indonesia semua. Oleh karena itu mari kita cek saja teman-teman soal Kingdom 3033 ini dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan. Di sini Kingdom 3033 pada KVK pertama akan berkoalisi atau beraliansi dengan Kingdom 3036. Meskipun di sini ya 3036 dan 3033 tidak memegang Rising Kingdom teman-teman, mudahan nanti pas KVK pertama mereka masih bisa bersaing dengan 3035 dan 3034 yang merupakan lawan mereka di KVK pertama. Bagaimana nih soal Kingdom 3033? Gimana peta kekuatannya dan apakah benar ada aliansi Indonesia di sini teman-teman yang memegang 3033? Langsung saja kita cek di ranking KVK ini. Karena sudah masuk KVK teman-teman, jadi kita ceknya ranking KVK ya. Di sini di power aliansinya 3033 berada di posisi keempat yang merupakan aliansi Indonesia. Saat ini leadernya adalah Agares. Jadi buat kalian mungkin yang nantinya setelah ini masuk KVK kedua dan kalian ingin bergabung ke 3033, kalian bisa menghubungi Agares. Ini dia teman-teman, ini dia ID-nya 14642924. Kalian bisa catat, bisa invite sebagai teman dan bisa PM langsung ke Agares apabila kalian ingin imigrasi ke 3033. Jadi Kingdom ini pada awalnya cukup banyak civil war teman-teman, dimana informasi yang aku dapat katanya top satunya selalu disingkirkan. Sudah ada dua aliansi yang mencapai top 1 tapi tersingkirkan teman-teman, karena dianggap selalu yang menjadi top 1 merupakan aliansi yang diktator, yang mengatur-atur aliansi-aliansi yang ada di bawahnya. Namun begitu pemain Indonesia berhasil memegang top 1 di sini, ternyata pemain Indonesia mampu bertahan dengan kompak dengan pemain-pemain Indonesia yang lainnya, sehingga bisa terbentuklah Kingdom Indonesia di sini, di mana top 1 aliansinya merupakan aliansi dari Indonesia. Nah, oleh karena itu kita langsung lihat saja di sini teman-teman. Ini di aliansinya NX33 ya. Aliansi Orang Senang namanya, 3033 Orang Senang. Nah ini teman-teman, di R4 nya punya pemain yang powernya 103 juta. Ini dia ya. Ini merupakan pemain Indonesia teman-teman, bukan pemain asing. Informasi yang diberikan seperti itu. Dengan power 103 juta dan juga poin pembunuhan 79 juta. Ini sudah masuk KVK pertama teman-teman. Jadi buat kalian yang mau imigrasi nggak bisa sekarang ya. Kalian harus tunggu dulu Kingdom 3033 selesai KVK pertamanya, baru kalian bisa pindah ke sini. Kemudian selain itu ada juga di sini kalau nggak salah ini pemain Indonesia teman-teman, ini namanya Daddy Chinese kalau nggak salah namanya ya. Ini 73 juta power dengan poin pembunuhan 139 juta. Ini masih pemain Indonesia teman-teman. Jadi di R4 nya sendiri pun ada 2 T5. Meskipun begitu bukan termasuk Rising Kingdom, karena 3035 sebagai saingannya ternyata mungkin punya lebih banyak T5 lagi teman-teman. Dan ini member-member dari aliansi 3033 Orang Senang. Ini ya, membernya rata-rata di atas 10 juta untuk persiapan KVK pertama, dengan dua andalan T5 di aliansi utamanya ini dari NX33. Dan buat kalian yang merupakan member dari NX33 ataupun dari Kingdom 3033, jangan lupa untuk berkomentar siapa nickname kalian di game ini dan juga siapa aliansi kalian. Sebagai
apa sebagai promosi teman-teman supaya video tentang 3033 naik ya, jadi banyak penontonnya dan lebih banyak lagi yang mengenal soal Kingdom 3033 di sini. Yang salah satu pemainnya dari pemain Indonesia sudah mencapai power 100 juta di KVK pertama, teman-teman. Ini dia ya. Selanjutnya, kita akan melihat top 2 aliansi dulu dari Kingdom 3033. Kalau nggak salah, top 2-nya itu aliansi internasional, teman-teman ya. Ini aliansinya ada di mana nih? Apakah sedang lagi pindah? Ini NX nih aliansi Indonesia. Kemudian kita lihat lagi yang 3033, teman-teman. Di berikutnya Murderinch. Ini aliansi internasional. Di sini tidak ada T5, teman-teman, di R4-nya. Tapi ini kayaknya leadernya orang Indonesia. Mungkin bisa bantu ya. Soalnya di sini aku kurang hafal juga soal aliansi-aliansi di 3033. Ini malah terlihat sebagai aliansi Indonesia, teman-teman. Informasi yang diberikan itu top 2-nya merupakan aliansi luar. Tapi di sini aku lihat aliansi Indonesia masih, teman-teman, yang memegang di top 2 di ranking aliansi KPK ini. Nah, ini dia ya member-membernya. Ini NX lagi nih, NXGE Golden Fang. Ini aliansi mana? Coba kita lihat. Oh, ini seperti aliansi dibilang luar, leadernya luar, tapi R4-nya ini kayaknya banyak Indonesia nih ya. Pemain-pemainnya banyak Indonesia. Bisa kita lihat nickname-nicknamenya, teman-teman. Ini banyak nickname-nickname pemain Indonesia. Kalau nggak salah dulu 3033 merupakan kingdom tempat di mana Bang Winda Basundara main. Kalau nggak salah nih ya. Aku agak lupa juga. Ini dia ya member-membernya, teman-teman. Tiga aliansi, satu lagi ya. Satu lagi aja nih. Aduh, tapi nama aliansinya ini banget nih. Kita tidak bacakan nama aliansinya. Nama leadernya ya. Ini dia, teman-teman. Ada 4 aliansi ya. Dengan ranking sekian-sekian dari Kingdom 3033. Ini yang masuk top berapa ini? Nanti kita cek di sini. Ini masuk top 21 paling rendah nih ya di dari 3033. Di sini top satunya dari aliansi 3036, teman-teman. Ini aliansi temannya dari 3033 nih ya, sudah ada tulisannya. Berarti nanti ini sangat berguna sekali pas KPK, teman-teman. Masih ada harapan 3036 bisa membantu 3033 saat KPK pertama ini. Di sini ada banyak T5 ya di R4-nya, kayaknya ini kelas berat nih. Kemudian kita lihat top 2-nya dari 3035 yang memegang Rising Kingdom, teman-teman. Rising Kingdom belum tentu bakal menang KVK ya. Di sini di R4-nya nggak ada T5 bahkan. Cuma memang rata-rataan member-membernya ini ya, power-nya besar-besar. Ada juga yang 51 juta nih, sudah megang T5 juga, teman-teman. Mungkin kita bisa lihat dari power perorangan dulu nih. Power perorangannya yang paling besar justru merupakan pemain Indonesia, teman-teman, di sini. Yaitu Wisi dari Noxious Punk. Oh, bukan orang Senang ya, ini salah baca aku. Noxious Punk namanya, teman-teman. Aliansi Indonesia itu top 1 power di antara 4 kingdom yang ada di sini. Lagi-lagi pemain Indonesia berada di peringkat atas, teman-teman. Top 2-nya dari Kingdom 3035. Top 3-nya dari Kingdom Indonesia lagi, yaitu ini kalau nggak salah namanya Daddy Chinese dengan power 73 juta. Jadi top 1 sama top 3 power individu di Kingdom, bukan di Kingdom ya, di KVK pertama ini yang paling besar justru dari pemain-pemain Indonesia, teman-teman. Dan di sini makanya harapan dari Kingdom 3033 nantinya saat selesai KVK pertama mereka bisa mendapatkan lagi lebih banyak pemain Indonesia yang imigrasi ke Kingdom 3033. Sehingga bisa memperkuat Kingdom 3033 karena sudah bagus, teman-teman. Sudah ada pemain-pemain Indonesia yang powernya besar yang bergabung di Kingdom ini. Sama halnya dengan Kingdom 3003 dan Kingdom 3000, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari jumlah kill aliansi. Aliansi yang paling barbar di sini merupakan aliansi 3036 dan juga 3033. Berarti memang kedua Kingdom ini adalah Kingdom yang sudah battle proven. Sudah biasa berperang, teman-teman. Sudah biasa civil war berarti ya. Saat di kingdom sebelumnya. Maksudnya saat mereka masih sebelum masuk KPK, begitu ya. Karena informasi yang aku dapat,
Kingdom 3033 itu banyak civil war-nya kemarin. Dan bersyukur di situ pemain Indonesia bisa bersatu semua dan bisa membentuk Kingdom Indonesia setelah ada dua top power aliansi yang terturunkan, apa bahasanya ya, yang terbubarkan dari top 1, teman-teman. Di top 3-nya dari Kingdom 3034 dan top 4-nya 3035. Berarti 3035 ini kebanyakan powernya besar karena mereka mungkin jarang ada pertempuran, tapi enggak juga ya. Dia ada 3 aliansi di sini yang powernya besar-besar, bukan power ya, KP-nya besar-besar, teman-teman. Mungkin mereka berpencar aja. Jumlah kill individu yang paling besar di sini dari pemain NX33, teman-teman, dengan 139 juta. Itu berarti ya memang pemain Indonesia di Kingdom 3033 itu kemarin banyak pertempuran, teman-teman, sehingga kill point-nya bisa besar. Namun karena terlalu banyak pertempuran, mungkin banyak yang imigrasi keluar ya. Jadi tidak bisa memegang Rising Kingdom meskipun T5-nya di sana ada beberapa, dan mereka tuh bukan T5 kaleng-kaleng, teman-teman. Power mereka tuh besar-besar semua di situ. Oke, kita sudah lihat ya soal ranking-ranking yang ada di sini. Mungkin kita bisa lihat siapa saja aliansi yang turun di sini. Ini ada aliansi NX KK ini ya. Ini merupakan aliansi utamanya kalau nggak salah ini. Bukan nih, bukan aliansi utama ini ya. Ini aliansi utamanya tadi yang itu tuh. Nah, NX33 ini ya. Ini aliansi utamanya, teman-teman. Ya, orang senang. Ini ke kanan dia membangun benderanya, berarti nantinya ini akan berhadapan dengan Kingdom 3034 ya di sini. Ini sudah terbuka pas 4-nya, teman-teman. Dan namun di sini ya ruins-nya belum terbuka. Jadi nanti kita bisa saksikan 3034 ini lawannya dari 3033, kemungkinan berarti di sini 3035 ini kawannya, bukan kawan ya, kawannya itu musuhnya juga nih ya. Kawannya di sebelah kiri, teman-teman. 3036 ini ya. Oh, berarti nggak ketemu ya. Bagian bawah aman karena bisa sharing, bisa berbagi dengan 3036. Hanya perlu berhadapan dengan 3034 di sebelah kanan. Nantinya pas masuk Kingsland juga nggak begitu sulit, teman-teman, karena kiri-kiri versus kanan-kanan. Jadi nggak sampai terjepit apabila salah satu kingdomnya ada yang kurang membantu. Paling nggak mereka bisa sama-sama dari sebelah kiri nih ya untuk nge-push ke sebelah kanan, teman-teman. Berarti di ruins ini yang bakal baku hantam 3034 versus 3033 ya. Kemudian di bawah sini 3036 melawan 3035 yang merupakan Rising Kingdom. Oke, apalagi yang perlu aku sampaikan di sini ya. Untuk sementara kayaknya itu-itu aja, teman-teman, yang ada di sini yang bisa kita lihat. Untuk KVK-nya nanti mungkin kita bisa cek nantinya ya, gimana perlawanan dari Kingdom 3033 melawan 3034 dan juga 3035 yang merupakan Rising Kingdom. Apabila kalian ada pertanyaan ya seputar 3033, misalnya bagaimana cara imigrasinya dan menghubungi siapa, mungkin kalian bisa langsung menghubungi ke Agares tadi. Nih ya, ini Agares. Ataupun tulis di kolom komentar video aku ini, teman-teman, pertanyaannya. Nah, gimana tanggapan kalian soal Kingdom 3033? Dimana pemain Indonesianya powernya gede-gede, teman-teman, dan ada dua. Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar.